Прикол. Мне показывают, показывают. Прикольно. Сколько тебе лет? 19. Тебе? 13. Semua cinta Ome TV. Dedek kecil main Ome, dedek kecil main Ome. Ayo nyari cowok ya. Semua cinta manusia good looking. Namun selain itu, semua cinta orang-orang yang bisa multibahasa. Di usia aku saat ini, 29 my age ya. When you try your best but you don't succeed. Nope, bukan orang ini, tapi orang yang satu ini. How old are you guys? Too old. I'm 16. And she is also 16, I think. Dari sebuah channel YouTube yang ngenalin ke lu kalau nggak semua konten Ome TV itu soal nyari cewek ataupun gombal-gombalan belaka. Блядь, хорошо, что это... Wait, are you heading? Да ты чё? БЛЯДЬ! Datang sebuah konten yang membuktikan kita semua kalian lu lancar bahasa Rusia itu sama dengan lancar urusan percintaan di dunia. Мне нравится тебя. I hug you. I hug you. Online hug. Да. Мы можем говорить в Инстаграме. Inilah Telur Kocak Vicky Naki. Lu gak akan menyangka bahwa ada sebuah konten Ome TV yang gak ngebuat lu sagne, tapi malah ngebuat lu pengen jadi orang pintar kayak manusia yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah Vicky Naki, the international fuckboy. Seorang kreator dengan konten Ome TV yang mampu memikat para bule-bule untuk kenalan sama dia. What is your native language? What is your native language? Language Russian and Romanian. Serios? Serios? Yeah. Сука, блядь! Yap, dia adalah satu dari beberapa kreator unik yang mampu mengubah konten Ome TV yang tadinya penuh bokep jadi penuh ilmu komunikasi. Setiap kali ia berbahasa asing, semua orang yang ngobrol dengannya akan berubah menjadi Pokemon. Oh, terus kayak dia kabar baru. Oh, Pikachu, Pika, Pika. Dia memulai karirnya di YouTube sejak beberapa tahun yang lalu. Wait, sebulan yang lalu? Gak percaya gue, what the f***. Dengan subscriber sebanyak 20.000. Wait, bentar, sejak kapan dia jadi sejutaan? Anjir, gege amat dah, buset. Ia memulai karirnya dengan mengupload konten-konten Mobile Legends, tapi bukan di channel ini. Kemudian, ia memutuskan untuk menjajah sebuah konten sekaligus belajar bagaimana cara menjadi manusia yang baik dan benar dengan berlatih berbicara dengan manusia lainnya di website Ome TV. Hey, do you want to be my boyfriend? Di sini, lu gak akan menemukan dia ngobrol sama bocil kematian, sama om-om lokal Sagne, atau sama manusia kampret yang bisa-bisanya nge-switch gender buat nge-prank di Ome TV. Itu turunin dikit dong jilbabnya. Maksudnya itu jilbabnya turunin itu kelihatan itunya. Ingat mati, ingat sakit. Tapi lu bakal lihat dia ngobrol secara indie bersama orang-orang bule yang gak lepas dari betina-betinanya saja, tapi juga ngobrol sama pejantan lainnya. Oh, I am from Romania too. Oh, nice. You know what? Hey, Asu. Ciwi Jerman, ciwi Rusia, ciwi Ukraina, hingga ciwi Kazakhstan saja terlena dengan ilmu bahasanya. Wait, bentar. Ini Amanda Manopo bukan? Mas Edo mana ya? Kok jam segini dia belum pulang-pulang sih? Kemana ya dia? Ntar lagi juga pasti naik level, lihat aja. Namun gak cuma itu, selain orang-orang yang gak lu kenal, Vicky juga pernah ngobrol sama artis Hollywood di Ome TV. Wah!
Ngobrol sama pegawai Teaseries. What's up, my fellow Indian? Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. You're too much raining. Ngobrol sama hewan karena dia juga sebenarnya bisa bahasa hewan. Thank you. Wait, yeah. What? Dan sudah pasti ngobrol sama orang yang menjadi tujuan utama para manusia bermain Omet TV. Nice. Oke. Sementara dia jago banyak bahasa, lah gue mah apa tuh kebanyakan ngedit mulu jadi PC lama-lama. How many languages do you speak? 5, actually. Well, I speak 1. Onii-chan, daisuki! Vicky membuktikan ke kita semua masih banyak orang-orang yang akan menerima lu apa adanya. Cukup dengan mempelajari bahasa yang mereka gunakan dan sedikit kekuatan FPN. Langsung, one way ticket to become a cobra. You wanna be my boyfriend? Yes, I want! Yeah! Let's go! Why are you gay? Trailer ini dibintangi oleh Christo Emmanuel X David Gadgetin, veteran Ome TV, Omens, Om-Om polisi yang lu idolain, Ciwi umur 13 tahun, Ploy Sornarin kalau tinggal di Rusia, Badur, adegan gimana lu pengen jadi Vicky, Afi calon penghuni surga, anaknya Black Widow, ini Amanda Manopo fix, villain Spider-Man Far From Home, dan subtitle Tukang Baper. Terlalu kocak, Vicky Nani. Terima kasih kalau udah ngeliat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan thanks buat kalian semua yang udah nungguin terkocak setiap seminggu sekali. Sorry buat gue lebih aktif di channel kedua gue. Kalau misalnya kalian tertarik, silakan langsung cek aja di sini. Dan inilah beberapa komentar yang bakalan gue bacain. Jadi, bab, check this out. Bang, lu dulu pengennya punya adik cewek atau cowok? Cewek anjir. Emang si Dendi anjing. Enggak, gue selalu mensyukuri apa yang diberikan sama gue. Siapa yang cita-citanya terkocak menjadi kocak? Ya gue tahu terkocak udah beban. Bang, update podcast sama Egi dong di Spotify. Enak buat pengantar. Itu mimpi gue juga guys, jadi tolong tahan untuk beberapa waktu karena gue lagi nyari peluang dan waktu untuk bisa memanage semua ini gitu. Bang, buat terkocak drag gak jelas gitu, cuma mau tanya apa untungnya di hashtag bacain komentarnya sama Bang Ray, lu dapet engagement anjing atau lintar. Bang, buat terkocak Clean Sound Studio. Oke, gue bakal banyak banget anjir Clean Sound Studio ini kontennya, lu mau konten apa yang gue jadiin terkocak? Terkocak cita-cita Windah Basudara bang, asli ngakak kuik-kuik. Gue gak tahu apakah ntar gua, waktu gue buatin terkocak kalah kocak dibandingin cita-cita. Cuman yang jelas adalah okay, nice tips, thank you banget. Bang, lu ambil jurusan apa pas kuliah? Meteorologi terapan, gue udah ngasih tau ini berkali-kali. Bang, coba lu oplas biar masuk ya. Gue gak tertarik jadi salah satu personil K-pop ya. Jadi salah satu personil boyband K-popers. K-pop, oke mantap. Color ceplok no, color pop S yes. No juga, jangan. Jorok. Bang, tetap semangat terus meskipun ada kendala, jangan pernah menyerah. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, bang. Hashtag be yourself and never surrender. Entah kenapa kalimat lu mengingatkan gue sama hashtag be yourself and never surrender. Sorry banget ya. Next track kocak, tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji, ya Allah. Bang, saran jadi YouTuber pemula. Jangan jadi YouTuber. Shit. Oke. Karena Ray terlalu sering main Minecraft, akhirnya Ray menjadi kotaku. Minecraft series is back guys. Sule harus lihat ini sih. Harus, coba tolong langsung share di DM-nya Kang Sule, langsung minta reaction, oke okay? Ah bang, bikin terkocak, Masashi Kishimoto is back. Lu buat lu semua nggak tahu, jadi tuh ternyata Kudachi-san itu kayak ada rumor-rumor yang nggak sedap gitu, makanya dia digantiin sama Masashi Kishimoto gitu. Jadi bukan, katanya sih bukan Masashi Kishimoto-nya sendiri yang emang pengen terjun langsung gitu, tapi ya who knows, gue bukan YouTuber anime. Siapa di sini cita-citanya nikahin Mbak Amani? Nggak tahu. Bang, gue lagi happy birthday nih, tapi nggak ada yang ngucapin happy birthday buat Putno TV. Sorry kalau misalnya gue ngomongnya rada ngantuk, soalnya gue lagi recordnya tengah malam. Bang, lo makan berapa kali sehari? 3.
manusia itu. Sekarang meme Osada Sule kebanyakan dipakai di fanpage Wibu. Nih jadi tingkatan freshnya meme nih ya, dari Facebook ke YouTube, dari YouTube ke Instagram, Instagram ke Twitter nih. Udah ini udah warning nih. TikTok baru, aduh. Bang lu siapa nyari Misterio? Abang jauh. Bang lu udah punya anak 10. Lu kira gua tali linter. Bang bacain komen aku sambil metik gitar, tapi metiknya dari pohon. Okay. Ah shit, dari pohon ya anjir. Okay. Gue akuin video ini keren, Bang. Thank you banget Muhammad Saldi. Bang beli bunny head-nya di mana? Di online shop. Nekorei. Kenapa harus Neko? Terkocak film di bawah umur kelanjutan dari garis biru. Okay. Terkocak film di bawah umur kelanjutan dari garis biru. Dua garis biru kali, what the freak. Enggak, itu bukan lanjutannya guys, itu cuman sama pemerannya doang. Next, terkocak siapa yang cita-citanya? Oke. Okay. Sepertinya Bang Windah Basudara itu lagi ramai banget ya sekarang. Gua akan mempertimbangkan membuat Terkocak Windah Basudara part 2, cuman karena banyak banget dari kalian semua yang pengen gua nge-remake Terkocak jadi part 2 kayak Korigor, Erpan segala macam. Gua bakal mikirin itu. Jadi mudah-mudahan ada kabar baik dari niat gua untuk kalian semua. Bang, backsound-nya kegedean. Terima kasih banyak udah direvisi. Kuping kucingnya mengingatkan sesuatu. Ya, Neko Para, karena lu suka yang hentai-hentai. Oke, jadi itu aja mungkin semua komentar yang udah gua bacain. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nontonin. Bentar ya. Oh, 30 doang ya? Oke. Well, itu aja mungkin bagi gua. Terima kasih dan jangan lupa terus nonton Terkocak dan share. Please, karena Terkocak udah mau dead. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bye.